Lesti Kejora sudah keluar dari RS, kondisi terbaru diungkap Saipul Jamil, ribunnews.com. Lesti Kejora ternyata sudah keluar dari Rumah Sakit Bunda Jakarta, begini kondisi terbaru sang pedangdut. Sebelumnya, Lesti Kejora beberapa hari menjalani rawat inap akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dari Rizky Billar. Pria yang akrab disapa Bang Ipul ini mengaku jika dirinya berniat untuk menjenguk Lesti Kejora. Namun ia kemudian mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit yang menyebut bahwa Lesti telah diperbolehkan pulang. Rencana hari Senin, nengokin Lesti, karena kemarin aku ke Bandung, kata Saipul Jamil, dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Itu ada manajemen yang tidak bisa kita harus lewati gitu. Jadi kita menyadari akan hal itu. Cuman kalau udah tahu kondisi kayak gini tuh, ya ono mangkel gitu. Cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan rumah tangganya mereka gitu. Ternyata Lesti udah pulang semalam, sambungnya. Saipul Jamil juga mengungkapkan kondisi Lesti Kejora sudah semakin membaik sehingga bisa pulang. Kemarin malam katanya sudah mendingan, alhamdulillah sudah bisa pulang, terang Bang Ipul. Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022.